Penyanyi Ussy Sulistyawati menggelar acara charity dengan menikahkan pasangan yang menunda rencana pelaksanaan hari bahagianya. Penundaan pernikahan pasangan bahagia ini akibat pandemi hingga kesulitan biaya. Ussy Sulistyawati tersentuh saat mendengar banyak pasangan yang menunda rencana pernikahan akibat pandemi. "Aku sampai mikir untuk membantu mereka," kata Ussy Sulistyawati di Makna Furniture dan Interior, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, tanggal 10 November tahun 2021. Saat itu Ussy Sulistyawati hadir di sela pernikahan Ara dan Sandra. Ussy Sulistyawati kemudian bertemu sejumlah temannya dan tercetus kegiatan charity menikahkan orang itu. Ussy Sulistyawati melibatkan Airin Tanu dari Passion Jewelry, fotografer Rio Motret hingga Farah Queen. Istri Andika Pratama itu tercetus menggelar Fairy Tale Wedding hingga mengumumkan di kanal YouTube terkait pernikahan gratis ini. "Yang daftar sampai ratusan, sampai akhirnya terpilih Ara dan Sandra," ucap Ussy Sulistyawati. "Ada banyak syarat untuk menjadi pemenang pernikahan gratis itu. Salah satunya adalah, pasangan yang akan menikah kehilangan pekerjaan akibat pandemi." Farah Queen dilibatkan Ussy Sulistyawati untuk membuatkan kue pernikahan. Sementara Rio Motret menanggapkan pernikahan lewat pemotretan foto. Sedangkan Airin Tanu yang dikenal sebagai CEO Passion Jewelry memberikan cincin berlian gratis ke pengantin. "Setiap pengantin pasti memimpikannya cincin berlian," ujar Airin Tanu.